Cek, mic cek. Kali ini kita pulang dulu. Kita pulang dulu. Padahal lagi ke rimis. Kita nolah pulang dulu. Bali kata orang, Bali. Arek Bali. Wah, ada air. Lap. Okay, basah juga. Bangke. Okay, kita balik dulu. Bang, balik bang. Medan jam berapa nih? Jam setengah empat, jam setengah empat. Kita pulang dulu. Balik dari kantor, mau nggak mau. Bang, balik bang. Ya, kita lihat dulu. Ini katanya Medan udah normal lagi. Masih dalam suasana COVID-19. Corona. Kita pulang dulu ya kan. Bunyi remnya. Kayak ada pacar ya, cek cantik. Es. Ya, nyebrang bang. Tengok kiri kanan bang. Nah, ya. Ada pasat pam. Izin lo. Nah, cakep. Kita balik dulu. Ya, cerita-cerita kan sudah mulai ramai kembali kota Medan kita yang ku cintai. Medan kembali normal, yeay. Medan tidak takut corona. Ya, mau gimana? Mungkin di kepala orang ini nih, ada mungkin yang bilang ya, ada yang mau cari makan gitu kan. Gak mungkin gini terus. Kalau di rumah terus, gak makan lah. Siapa yang mau bertanggung jawab? Betul juga, kan? Paksa lo keluar. Tuh. Masih ada kafe yang mungkin nongkrong bentar aja tuh, abis itu cabut. Nah, gitu mungkin. Semua yang bisa WFH, yang gak bisa ya. Ada peraturannya. Kalau sempat terjadi penemuan PDP pasien dalam pemantauan. Ya gitu-gitu. ya gitu pokoknya. Di kantor itu wajib 14 hari tidak boleh beroperasi. Ini serius ini, enggak main-main. Jadi yang di otak gue itu mungkin kayak virus yang ada, nyebar ini. Slow-slow ya. Salah kali kau ketua. Betul gue bilang salah kali. Paru-parumu itu rusak. Udah. Terus itu sesak napas kau. Udah. Apalah ya, stres kau. Slow ya. Angkor-angkor sudah beroperasi, berarti sudah mulai ada penumpang kan? Wah, diangkut. Nah, apa itu social distancing? Tidak ada, diangkut. Ya, macam mana cara 1 meter diangkut? Mana mungkin social distancing dilakukan diangkut? Aduh. Lain kali ke kepala abangnya. Halo brother. Prinsip abang suka angkot. Kalau bisa rapatkan katanya. Rapat serapat-rapatnya katanya. Muatan cuma 20, maksimalkan jadi 50. Ya kalau bisa. Kan. Silakan jalan. Oke, jalan. Tinggalkan keretamu. Social distancing. Jaga jarak. Dan wajib masker. Medan tuh wajib masker sekarang. Tidak takut corona tapi terobos saja lampu merah. Prinsip abang itu.
lampu merah aja aku terobos, apalagi corona. Oke, rame kan, silahkan rame kan, ada kan di jalan. Tapi semua orang pakai masker. Sudah diterapkan kalau penerawan pakai masker. Ya mau gimana lagi? Ya kan? Kita nggak bisa marah-marah, pemerintah juga nggak bisa mau gimana pemerintah. Kalau sempat ini lockdown tuh apa ya? Tidak ada sama sekali kegiatan, betul-betul stop dan berhenti. Malaysia 1 bulan kalau nggak salah aku tuh mereka tuh, dan diperpanjang jadinya 20 hari kalau nggak salah aku ya. Apa ya, perusahaan tuh nggak ngasih izin, kenapa? Ya bisa merugi gitu. Pengusaha juga manusia biasa kalau menurut aku pribadi, yang mereka itu juga harus cari untung, nafkahi keluarganya. Kalau nggak dioperasi bisa gawat. Hah? Mau ngapain klesun-klesun? Hah? Apa yang klesun-klesun? Ini gila kau klesun-klesun. Apa yang klesun-klesun ya? Tantin-tantin, mau terobos ya? Ini kan aku mau terobos angkut ini. Ini gila angkut ini. Halo abang, halo. Apa sih? Bising kali tantin-tantin. Ini